Terima kasih Lur, masih menyaksikan Borgol bersama saya, Bang Jack. Pantauan terakhir nih, musibah kebakaran lagi. Lagi-lagi kebakaran kembali terjadi nih. Dua unit bedeng di RT 50 Kelurahan Kenali Asam Bawah ludes terbakar. Beruntung penghuni rumah sudah sempat menyelamatkan diri. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada korban jiwa ya. Nah, nih buat kita semua lah, supaya waspada lah. Dimanapun kita berada, supaya tidak ada terjadi hal yang tidak kita inginkan Lur. Kayak mana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Kebakaran kembali terjadi di Kota Jambi. Dua unit bedeng di kawasan padat di RT 50 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, ludes terbakar pada Rabu 5 Oktober malam, sekira pukul 19.18 waktu Indonesia Barat. Api pertama kali muncul dari salah satu ruangan di bedeng tersebut. Api pun cepat membesar dan menghanguskan dua bedeng tersebut. Kepala Dinas Damkar Kota Jambi, Feryadi, mengatakan sebanyak 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Sekira 1 jam melakukan operasi, api baru dapat didinginkan. Tidak ada korban jiwa atas peristiwa kebakaran ini karena saat kejadian penghuni berhasil menyelamatkan diri. Sementara untuk penyebab dan total kerugian masih dalam investigasi petugas. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.